Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para tokoh masyarakat yang hari ini hadir bersama kita untuk melakukan long march dalam rangka membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan kepedulian kita kepada saudara kita dan membuktikan keimanan kita kepada Allah, kepada Islam dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang kedua, para peserta aksi yang langsung turun ikut berlomats, juga para pengguna jalan, para pengendara, para bapak polisi yang mengawal acara ini, dan seluruh warga kota Surabaya yang menyaksikan longmats pada pagi hari ini. Hari ini kita ada di sini. Hari ini kita bersama-sama di tempat ini. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada keinginan lain, tapi semata-mata karena panggilan keimanan kita, karena dorongan akidah kita untuk peduli kepada saudara kita yang saat ini mengalami tragedi yang sangat memilukan, kekejaman, kekejian, kebrutalan yang ditampakkan, dipertontonkan oleh Israel lanatullah, nyata-nyata bisa kita saksikan di depan mata kita. Apakah kemudian reaksi yang harus kita lakukan? Kita menyaksikan bahwa saudara di sana ada saudara kita, walaupun berbeda tempat, berbeda kebangsaan, tetapi ikatan akidah telah menjadikan ikatan yang mengharuskan kita peduli, perhatian, bahkan memberikan pertolongan. Tapi nyatanya memang sampai saat ini, yang mana masalah Palestina muncul dengan berdirinya negara Israel semenjak 1948 atas inisiatif Inggris, sampai saat ini masalah itu tidak selesai. Maka solusi yang ditawarkan oleh Islam tidak ada lain adalah dengan menyuruhkan jihad untuk membebaskan Palestina. Tapi siapa yang berwenang menyuruhkan jihad? Di tengah-tengah umat ini ada kaum muslimin yang menjadi tentara, menjadi laksamana, menjadi jenderal. Tapi faktana tidak memberikan pertolongan kepada saudara kita di sana. Karena apa? Karena semua berpangkal dari pemikiran kebangsaan nasionalisme yang telah memecah belah, mencerai-berai umat Islam yang sejatinya adalah umat yang satu. Umat Islam sudah ada umat yang satu, umat yang disatukan oleh akidah, keimanan, Rob yang satu, kitab yang satu, nabi yang satu, kiblat yang satu. Maka kemudian ketika kita tidak memberikan perhatian dan pertolongan, sejatinya itu menunjukkan keimanan kita kepada Allah sudah dipertanyakan, takbir. Maka hari ini kita ada di sini sebagai bukti atas dorongan keimanan kita sebatas kemampuan kita untuk menyeru kepada pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan pihak-pihak yang memiliki pasukan untuk segera menolong saudara kita di tanah Palestina. Kita tidak lagi bisa berharap kepada dunia, kepada PBB, karena semua lembaga itu
berada di bawah pengaruh kepemimpinan dari Amerika yang tidak lain dan bukan adalah backing utama dan pertama dari Zionis Israel. Maka kemudian tidak ada jalan lain bagi umat ini ketika ingin menyelesaikan masalahnya, termasuk masalah Palestina, adalah kembali kepada tuntunan, kepada ajaran dari Allah dan Rasulnya. Apa itu? Tidak lain, kita harus kembali mengangkat seorang imam, memilih seorang khalifah yang akan memimpin perjuangan untuk membebaskan Palestina. Takbir! Yang akan mengerahkan tentara-tentara kaum muslimin yang memiliki jiwa kesatria untuk segera bergerak membebaskan tanah Palestina. Allahu Akbar! Maka pada kesempatan kali ini kami serukan kepada para tentara, para laksamana, para jenderal yang muslim, imbalan-imbalan anda kepada Allah SWT ketika menyaksikan saudara-saudara kita dipantai, dialahnya dengan brutal oleh Zionis Nahdlatullah. Maka kemudian kami serukan, terimalah seruan ini untuk menjadi penolong-penolong agama Allah, menolong saudara kita di Palestina. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.